Kebakaran terjadi di pusat kebugaran Jalan Tukat Musi 3 Bin Nomor 9, Renon Denpasar Timur, Selasa 14 Desember. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Iketut Sukadi menjelaskan, kejadian pertama kali diketahui oleh Iwayan Krestiawan 27 tahun selaku security di tempat bernama The Gym Platinum itu. Bermula sekitar pukul 4.30, saksi yang tengah berada di front office dikagetkan oleh suara ledakan dari ruang fitness. Ketika pria itu coba mengecek dan membuka pintu ruangan, ternyata asap sudah mengepul di dalam. Saksi kemudian memberitahu tetangga sekitar dan menelpon rekannya bernama Gabriel Onu. Keduanya pun berusaha masuk kembali dan mendapati api sudah semakin membesar. Keduanya berusaha mengeluarkan alat-alat gym. Berselang beberapa menit kemudian, dua unit Brandwir BPBD tiba dan langsung berjibaku memadamkan api. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, belum dipastikan kerugian yang dialami pemilik, diduga kebakaran terjadi akibat konsleting listrik. Sementara pemilik The Gym Platinum, Imade Mulyawan Arya alias The Gajah, menganggap insiden tersebut adalah musibah yang harus disikapi positif, mengingat bangunan yang pihaknya sewa itu sudah tua dan instalasi listriknya memang perlu diganti. Tim Bali Express melaporkan.